setiap hari. Ini kalau kalian lihat toppingnya lumer gitu loh. Aroma roti itu harum banget. Banyak banget toppingnya. Kayak gini lumernya. Rasanya jadul sih. Setebal ini kejunya. Benar-benar puas banget. Pecinta keju pasti suka banget deh. Halo guys, balik lagi dengan aku Sari dari Separuh Aku Lumak. Jadi malam ini aku balik lagi ke kota Bandung dan mau kulineran malam. Nah, tadi kan aku searching-searching nih di googling apa sih makanan kuliner malam yang enak di Bandung. Salah satunya yang keluar nih namanya Roti Bakar 234. Ini tuh udah legendaris banget guys, udah lama banget jualan dan masih rame, masih banyak peminat ya. Gak pakai lama, cekidot! Pak, aku mau roti bakar super topping kacang coklat aja sama strawberry. Terus selain roti kornet sama lagi yang asin? Keju sama kornet yang asin kan? Oh ya roti kornet aja. Kornet aja? Sama keju deh. Jadi separuh-separuh ya? Iya. Super mati ya. Oke guys, roti bakarnya udah ada di depanku. Jadi ini aku pesen sebenarnya ada dua macam. Yang pertama roti bakar ukuran super dengan topping kacang dan coklat. Dan yang kedua aku pesen roti bakar super dengan topping kornet dan keju. Ini aku mau coba yang manis dulu, tapi seperti biasa sebelum makan berdoa dulu. Amin, mari makan. Ini kalau kalian lihat toppingnya lumer gitu loh. Dan dia tuh pakai rotinya roti jadul. Ukurannya tuh tadi ada yang biasa, super sama spesial. Makan. Punya dulu. Nah ini dia, lihat. Ini karena aku pesennya yang super, jadi isiannya juga toppingnya super, banyak banget. Ini tuh cita rasanya tipe roti jadul gitu. Pilihan toppingnya juga tadi nggak terlalu beragam, benar-benar pilihan rasa jadul seperti strawberry, nanas, coklat, kacang, keju, udah itu doang. Tapi yang aku suka tadi pas dibuka dari bungkusnya, aroma roti itu harum banget. Yeah.
Oh ya. Ini aku pesan yang super, harganya Rp48.000. Paling murah itu yang porsi biasa harga Rp38.000. Ini tuh roti bakar di Bandung udah jadul banget guys, udah legend. Bukannya dari tahun 69, jadi udah legendaris banget. Terus lokasi roti bakar ini ada di Jalan Sudirman, Gang Kote. Bukannya dari jam 2:30 siang sampai jam 11 malam. Aku tuh sebenarnya lebih suka topping coklat doang guys, kacang tuh nggak terlalu, cuman tadi temenku rekomendasi yang kacang katanya enak banget. Ya selera sih, karena ini toppingnya tuh topping yang biasa, nggak terlalu spesial. Yang spesial ukuran rotinya aja super jumbo. Selanjutnya aku cobain varian yang asin, ini toppingnya cornet dan juga keju. Cornet ini tuh varian paling favorit sih, dan harganya sama Rp48.000. Nih lihat, banyak banget toppingnya, gede banget guys. Ya rasanya kayak roti bakar biasa sih sebenarnya. Tadi tuh diolahnya dia dipakein mentega sama kornet doang, terus dibakar udah. Terus tadi kornetnya sebelum disajikan dipanasin dulu di atas bara api biar agak lumer, kayak gini lumernya. Terus aku juga pesen yang ada topping keju. Kejunya tuh nggak di diparut gitu, tapi kejunya dipotong-potong, di slice. Ini tadi dipakein susu dikit biar lebih manis. Sebenarnya, aduh. Wajar ya guys, karena aku tuh makan pinggir jalan, jadi dari tadi tuh motor lalu lalang berisik banget. Jadi menurutku sebenarnya kalau makan roti bakar 2, 3, 4 ini enaknya ditemani dengan teh. Rasanya jadul sih. Dan ini nih rotinya tebal banget. Dijamin puas. Nih lihat guys, setebal ini kejunya. Benar-benar puas banget. Pecinta keju pasti suka banget deh. Tumpah. Gokil. Ini lama-lama blenek juga. Kalau makan bakso saya nggak blenek, kalau makan manis lumayan ya, kenyang ya. Boleh, aku kenyang. Berapa tadi beli yang super isi kacang coklat sama 48 sama super yang sama, isi cornet sama keju. Ya. 48 sama 48. Jadi 96 ya. Ya.
Mau nanya, ini tuh cuma ada satu di Bandung? Iya. Udah lama di sini ya Pak? Udah. Dari tahun berapa? Dari tahun 69. Udah lama banget ya. Nah sekarang ada anaknya buka cabang di Suryani Dalam. Tapi yang masih di Bandung juga? Masih di Bandung. Ini toppingnya tuh nggak banyak ya Pak pilihannya? Banyak. Nggak ada topping kekinian gitu kayak Nutella? Oh nggak ada. Ini ada. Masih ciri khas yang dulu lah. Ini ya roti jadul ya Pak ya? Iya roti jadul. Bukannya dari jam berapa Pak? Dari setengah tiga lah. Setengah tiga ya. Sore sampai ya. Tutup? Jam 11 malam. Oh, sampai habis ya itu ya? Iya. Sehari bisa bisa berapa roti tuh Pak? Nah, sekarang mah nggak bisa diprediksi ya nih. Kadang-kadang rame, kadang-kadang sepi gitu. Karena lagi PPKM ya Pak ya? Iya. Makasih ya Pak ya. Yo, sama-sama nih. Oke guys, aku udah selesai makan roti bakar 234 di Jalan Sudirman Gang Kote, Bandung. Ini salah satu juga kuliner malam di Bandung yang rekomend buat kalian coba. Jangan lupa juga untuk subscribe, like dong komen vlog YouTube aku Separuh Aku Lemak, dan follow Instagram serta TikTok aku juga Separuh Aku Lemak, kanya double. Sampai jumpa di vlog-vlog berikutnya, dadah.